Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah resmikan Rumah Kreatif Parama Satwika di Purbalingga. Rumah kreatif didirikan untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan keterampilan anggota Polwan, wanita PNS Polri, dan Bayangkari, serta masyarakat di Purbalingga. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Riko Amelza Dahniel meresmikan Rumah Kreatif Parama Satwika di Komplek Asrama Polres Purbalingga. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Irjen Riko dan pembukaan selubung papan nama oleh istri Kapolda Jateng. Rumah kreatif didirikan untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan keterampilan anggota Polwan, wanita PNS Polri, dan Bayangkari. Rumah kreatif ini juga nggak sempat kepikir sama saya untuk meningkatkan kualitas, untuk kreativitas dan keterampilan. Ini keterampilan dari para anggota Polwan, anggota PNS yang putri dan juga ibu Bayangkari, membekali mereka dengan keterampilan menjahit, keterampilan dasar daripada seorang ibu. Dan ini diajarkan oleh para trainer yang ahli dari PT Sinar. Sehingga bukan sekedar bisa menjahit, tapi mudah-mudahan bisa digunakan untuk menambah penghasilan di rumah. Rencananya tidak hanya untuk anggota Polri dan keluarganya, rumah kreatif juga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar asrama untuk belajar keterampilan. Dengan begitu, rumah kreatif dapat mendukung peningkatan perekonomian warga Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.